on the way ke daerah Kabupaten Sidrap. Kita akan refreshing sekaligus ngambil video klip untuk beberapa lagu-lagu baru dari channel Bang Ivin Musik. Halo yang di belakang. Ih cantik nah. Ih cantik nah itu. Itu nyertis nak apa? Halo. Salam sehat selalu dari saya. Ikuti terus perjalanan kami ya. Ya, oke. Okay. Sampai jumpa di lokasi. Bye bye. Muah. Ya, salah satu medan yang ditempuh ketika kita melakukan perjalanan ke lokasi Pamase Dewata. Tempat nanti ambil gambar betul-betul luar biasa ini. Oh berarti ini tanda ini itu menunjukkan tanda panah itu kita ke sana. Tanda ranga berarti dilarang dilewati. Oke, everybody, saatnya kita masuk ke tempat wisata Pamase Dewata. Ayo, let's go. Yay, wow, salah satu medan yang harus kita lewati ketika kita ingin ke tempat wisata Pamase Dewata. Kali ini gue akan ambil ambil gambar. Ah, mantap. Wow, keren. Ah, inilah guys. Perjuangan ambil gambar ini. Inilah medan yang sangat berat kita lalui bersama Papi dan salah satu pemusik dari apa namanya ini? Jangan lupa namanya kampungnya. Sekarang kampung ini. Inilah salah satu medan yang terberat. Terberat. Thank you.
Ya, ambil jalur. Ambil jalur kiri, kiri. Ya, bagus. Bahaya Timur, bahaya Otak Peka. Salah satu mobil andalan Timur Solidarity. Solidarity, oke, betul-betul mantap ini. Solidarity ini betul-betul mantap. Ah, betul-betul Solidarity, betul-betul. Semua penumpangnya tegang kayak di rumah sakit. Nah, betul-betul ini perjuangan ini bagaimana Om? Medan yang kita lalui ini bagaimana? Oke, menegangkan sekali. Akhirnya kita sampai di lokasi. Wow, di sini luar biasa sejuk, dingin dan menyegarkan. Selamat datang di wisata Pemase Dewata. Next. Assalamualaikum, selamat pagi para pemirsa. Kali ini saya lagi berada di daerah Belokah. Salah satu objek wisata yang terbaru di Kabupaten Sidrap ini bisa kita lihat. Pengunjung yang baru tiba. Dek, tunggu dulu. Dari mana ini? Dari mana? Pinrang. Dari Pinrang? Iya. Oh iya. Kalau ini dari mana ini? Dari Pinrang. Ah, kenapa bisa sampai di sini? Ya. Ah, kenapa? Kenapa bisa sampai sini? Bisa dijelaskan sedikit? Karena... Kenapa bisa ini? Kenapa suka tempat ini? Karena suka. Ya. Okay. Nama objek wisatanya Pemase Dewata. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Ketahui bahwa di tempat ini difasilitasi beberapa tempat untuk ini makan-makan, konsumsi apa segala macam dan disewakan. Hari liburnya 50.000, untuk hari-hari biasa 30.000. Ini sesungguhnya bersama.
Boleh bertanya, Bu? Iya. Siapa namanya itu? Yang lagi syuting. Siapa? Siapa? Siapa namanya, Bu? Hai. Lagi syuting, guys. Di Pamor. Kebetulan sore ini kita bersama dengan Epi Tamala. Ini Mbak Epi Tamala bersama keluarganya. Ada juga selalu bermainnya nih yang dari Surabaya, Mbak siapa lagi namanya? Salah satu penyanyi dangdut itu yang terkenal itu apa lagi namanya? Itu? Oh, Lika Liku. Lika Liku laki-laki, wah itu. Bila kegiatan sore ini. Okay, everybody. Sekarang kita on the way back to home. Oops, something bunyi. Batin lokor, makin ribet tu eh. Jaga bapa lari ya. Hei, jangan bapa lari. Halo guys, rekaman 2000 tadi di jam tuku ini mau dicopot tadi itu. Jalanan yang begitu menantang. Aduh. Tiba-tiba ada batu. Tiba-tiba ada batu. Dua tumpukan guys.